Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Haryanto 05. Hari ini mau pasang kail pancing dengan senar dengan cara yang sangat mudah dan sederhana. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang suka video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Juga lonceng notifikasinya juga dihidupkan supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung aja kita menggunakan pancing 12 guys, supaya gampang. Ini juga senarnya juga senar nilon. Oke, langsung saja. Langsung saja, ini cara masukkan senar itu lebih baik itu dari depan. Seperti ini. Kalau dari belakang, ini biasanya ikan susah untuk cantol. Makanya alangkah lebih baiknya itu dari depan. Nah, sangat mudah kalau di depan. Kelihatan kan kalau dari depan. Oke, langsung saja. Pertama, masukkan. Nah, selanjutnya kita tekuk seperti ini. Nah, kelihatan. Nah, begini kawan. Terus ini pegang gini. Ini diputer. Kira-kira 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah, setelah diputar 5 kali, ujungnya dimasukkan sini. Ini. Ini ya. Nah. Terus senar yang ini kita tarik. 1 2 3, tarik. Tarik, tarik terus sampai kenceng. Nah, sampai mengikat. Ini cara yang sangat mudah untuk mengikat kail dengan cara ini. Juga lebih gampang dan sangat kuat. Tinggal kita potong ini yang di belakang. Sudah jadi kawan. Kita ulangi lagi kawan. Mudah, bukan?
Silahkan teman-teman coba. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.